penyekatan mudik di perbatasan Bekasi Bogor. Gak tanggung-tanggung, TNI nurunin tank baja. Saya Faisal Rahman, umur 35 tahun, pembuat video hoax tentang penyekatan jalan oleh TNI dengan menggunakan tank untuk para pemudik. Saya menyatakan bahwa video yang saya buat tersebut adalah tidak benar atau hoax. Yang benar adalah TNI sedang melaksanakan kegiatan latihan. Saya menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi saya memohon maaf kepada TNI seluruh Indonesia atas perbuatan saya yang mencemarkan nama institusi TNI. Wassalam. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.